وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Wa ila fata wa la yakunu musari'an Wa yakulu is'al man yakunu ta'ahala Wa abajti'adan la yakunu ta'ayyana Wa yakulu la adri iza lam yashula Kita masih bicara tentang orang alim akhirat Tentang ulama akhirat Karena ulama ada dua Ada ulama akhirat, ada ulama dunia Kita harus paham ini biar apa? Biar kita jangan termasuk ulama dunia. Kita sih enggak ngaku ulama, bukan ulama kita mah ya. kita mah cinta sama ulama, astagfirullahalazim ya. Ya. Kita cinta sama ulama ya. Maksudnya jangan sampai kita cenderung kepada ya dunia. Jangan sampai termasuk Ya, orang dunia jangan termasuk orang ya termasuk kelompok yang cinta kepada dunia apa tuh bagaimana ya wa ilal fatwa dan kepada fatwa la yakunu musari'an dia tidak buru-buru jadi ulama akhirat itu kalau fatwa enggak buru-buru penuh dengan pemikiran, perenungan, enggak asal jawab. Ditanya ini jawab, ditanya ini jawab, ditanya ini jawab. Kira-kira mungkin enggak orang tuh begitu. Ditanya jawab, enggak pernah enggak jawab, ditanya jawab terus. Kira-kira mungkin enggak dia enggak tahu. Ya, mungkin mungkin dia enggak tahu. Kemudian dia jawab dengan dalil yang global. Sampai-sampai di sini ya beliau memberikan syarat daripada ulama akhirat enggak ya cepat-cepat memberikan fatwa. Wayaku dan dia berkata ketika ada orang bertanya kepadanya Is alman yakunu ta'ahala Bertanyalah engkau kepada orang yang ahli Jadi disuruh tanya kepada orang yang ahli Tanya jangan nama saya tanya sama yang sana kita si Fulan Ada orang kayak begini jarang banget ya biasanya langsung jawab aja dah apalagi kita lihat di <guruh> sekarang ya macam-macam ya seperti itu nah kita jangan seperti itu kalau kita rasanya nggak tahu nah. kalau kita ingin mengadakan satu acara tanya jawab kita cek dulu dah pertanyaannya ya, <guruh> ya rasanya udah mantap jawabannya kita jawab gitu jadi jangan sembarangan jawab. Itu tanda ulama akhirat, tidak cepat-cepat memberikan fatwa. Penuh dengan perenungan dan pemikiran. Ulama akhirat wa aba ijtihad la yakunu ta'ayyana dan dia enggan ijtihad yang adalah itu adalah itu yang nyata ya dia enggak enggak dia enggak mau ijtihad dia lebih selain kepada orang wa yaqul dan dia berkata la adri iza lam yasula aku enggak tahu apabila enggak mudah dia mengatakan la adri aku enggak tahu Hadhil alamatu sadi satu min alamati alimil akhirati ini tanda-tanda yang keenam di antara tanda-tanda ulama akhirat. Jadi ada ulama akhirat, ada ulama dunia, masing-masing punya tanda. Ewa min alamati artinya dan di antara tanda-tandanya Allah yakuna musalian bahwa dia itu enggak cepat-cepat ilal fatwa kepada fatwa su ila suila idza suila apabila ditanya. dipikirin dulu, direnungin dulu. Jadi pertanyaannya di dipikirin dulu pertanyaannya. Enggak langsung jawab enggak. ulama akhirat. Jadi kalau kita pengen jadi ya termasuk akhirat ini setiap pertanyaan kita. Enggak apa-apa, ada orang lewat mana gitu kita umpama mengadakan satu acara tanya jawab. Saya lihat tuh pertanyaannya. Ya. Dipikirin dulu biar enak ya. Bukan cemen, bukan. Itu namanya apa? Iqtiyatan. Hati-hati itu alamatun min alamati alimil akhirah. Tanda di antara tanda-tanda ulama akhirat. Dipikirin dulu tuh. Ya yeah. Jadi jangan asal jawab. Ya kita bisa lihat tuh yang asal jawab oh. ulama dunia. <laughs>, yang asal jawab berarti dunia cepat-cepat kecuali memang tahu yakin ya. Mal <tuh> ya bahkan dia berkata is al man yakunu ta'ala lil fatwa bertanyalah engkau kepada orang yang ahli bagi fatwa. Kenapa begitu? <tuh> ihtiyatan wa Karena hati-hati, dan untuk ya meneguhkan ya wahazman ya wahazman wa yamtaniu min ijtihad min ijtihadin la yakunu muta'inan alai bi an wajada fi ghairi waniyatan anhu dan dia mencegah dirinya daripada ijtihad yang tidak adalah di itu ya wajib ain atasnya tertentu buat dia maksudnya dia doang kecuali memang kagak ada lagi Masya Allah enggak ada lagi tempat bertanya kecuali dia maka dia berijtihad enggak ada lagi tempat bertanya kecuali dia seorang kiai ulama dia doang di situ maka dia harus berusaha untuk menjawab itu dia berijtihad cari kebet sono kebet sini sini buka sono buka sini kitab untuk menjawab permasalahan itu tapi kalau ada orang alim yang lain yang lain aja deh. jarang banget yang kayak begini ya maunya gua aja yang jawab dah gitu ya bagi zaman seperti ini bi an wajada dengan bahwa dia telah, dia mendapati fi daripada orang lain ghaniatan anhu ya kaya darinya artinya ninglat ada orang yang mampu itu ya lebih pintar dari dia wa iza lam yasul ijtihadu alai yaqulu la adri wa yastankif dan apabila tidak mudah oleh berijtihad atasnya dia enggak mudah untuk ijtihad dia enggak bisa susah buka kitab ini, buka kitab itu, enggak, enggak ketemu. Ya, yeah. kebet sono, kebet sini, enggak ketemu. Jawabannya masalah ini muskilat, susah. Yeah. dia berkata, la adri, aku enggak tahu. La adri, aku enggak tahu. Masya Allah. Ini sesungguhnya jawaban la adri adalah jawaban orang pinter Kenapa? Jawaban orang pinter karena sinkron. Kalau nggak tahu jawabannya berarti nggak adri. Tapi kalau nggak tahu jawabannya kemana-mana-mana-mana-mana-mana -mana 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 -mana, asal jawab itu namanya orang bodoh. Paham? Iya. Jadi orang pinter itu sesuai. Gitu ya. Satu tambah satu sama dengan satu dua tambah dua sama dengan empat umpama begitu sinkron mur ama baut ya sesuai ini kalau orang enggak tahu jawabannya kemana-mana berarti orang bodoh ya nah yang jawablah adri ketika dia enggak tahu itu orang pinter apa pinternya di mana dia tahu ketika ditanya sesuatu dia enggak tahu jawab jawabannya lah adri nah, jadi dia tahu bahwasannya, ya, ketika ditanya enggak tahu jawabannya itu adalah la adri. Lalu dia katakan la adri. Ini namanya orang pinter. Paham? Iya. Jadi orang yang mengatakan la adri itu orang pinter. Pinter semuanya itu dia. Hatinya pinter, Kenapa hatinya pinter? Maka yang dikatakan di sini, "Wala yastankifu. dia tidak sombong." Untuk mengatakan "La adri", nah, hatinya pinter. Hatinya pinter, akalnya pinter. Jadi orang yang mengatakan "La adri" ketika ditanya, sesuatu dia enggak tahu. dibilang "La adri", itu orang hatinya pinter, akalnya pinter. Paham ya. Jadi enggak usah malu dan jangan takut kalau besok kagak dipanggil lagi gitu ya. <laughs> Pun kalau kita umpama ya kita pengempuk, pengampuk televisi atau media kalau ada kiai yang kayak begitu itulah yang harus dipelihara, dijaga. Berarti apa? Dia sangat ikhtiyat, hati-hati. Ya. والله اعلم بالصواب